بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا مجيب السائلين ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم فصل أتوي إكي إكوان فصل سويتي في أحكام نفقات الأقارب إن دلم njelasake pira-pira hukume nafakoi pira-pira kerabat. Wafi ba'di nusakhi lan iku indalam setengah tulodo, wafi ba'di nusakhi matni lan iku indalam setengah tulodo nimatan, takhiru hadhal fasli, utawi ngakhirake iki fasal. Anilladhi ando sangking fasal, ba'dahu ing awdah ba'dahu indalam sause hadhal fasli. Wa nafaqah tulan utai nafaqah iku makhudhatun ten alap. Allah ya Rabbi ya Karim minal infaki sangking masdar al infaq. Jadi nafaqah diambil dari kata al infaq, masdar itu. Wa huwa utai nafaqah, infaq, iku al ikhraju ngeto'ake. Infaq bermakna mengeluarkan. Nak menerima iku jaluk jenenge. Jenenge nafaqah harus sodak, jenenge sodako atau nafako harus memberi. Allah ya Rabbi ya Karim wala yustak malu lan ora den amalake utawa den gunaake opo seimfak illa fil khairi kejobain dalam kebagusan, dan nafako itu tidak digunakan kecuali untuk kebaikan. Walin nafako tilan iku kadui nafako asbabun utai biro-biro sebab, salah satu kang telu. Menafkahi atau nafkah itu terdapat tiga sebab, ya, tiga sebab akan disebutkan nanti. Al-qarabatu nyatane kekerabatan atau kekeluargaan, wa milkul yamini lan oleh miliki tangan tengen, artine apa ya, ya budak, itu termasuk budak, artinya yang ngurusi semua urusan. Wazaujiatu lan sifat bebujuan. Nah, nafkah itu akan terjadi hanya diberikan tiga sebab. Lewat tiga sebab itu baru ada nafkah. Pertama, tidak ada nafkah kecuali ada sifat kekeluargaan. Ya toh? Maksudnya anak, orang tua, itu biasa kamu nafkah atau ngasih sebagian rezeki untuk mereka-mereka itu. Wamilkul yamin, ini yang dua tadi. Wamilkul yamin, punya budak. Kamu punya budak, maka wajib kamu nafkahi. Nomor tiga adalah sifat bebujuan. Suami is istri. Wadzakarolan nutur sopal musonifu kei musonif asababal awala ing sebab kang pertama. Fikoli ing dalam dawuni kei musonif wa nafakotul amudaini lan utawi nafakoe wong tuwo lan anak. Ngono maknane. Lan utawi nafakoe wong tuwo lan anak mina ahli saking kekeluargaan iku wajibatun wajib lil walidina maring pira-pira wong tuwo wal mauludina lan pira-pira anak. Kemudian adapun nafakoh dari dua golongan ini maka wajib. Pertama, bapak, orang tua dan anak. Orang tua kewajiban anak, anak kewajiban orang tua. Itu nanti dibahas di sini. Jadi kapan orang tua wajib menafkahi anak dan kapan anak menafkahi orang tua, itu nanti dibahas di sini. Paham ya? Itu. Ai zakaru tegese piro-piro lanang, wong lanang, baik orang tua laki-laki perempuan atau anak laki perempuan. Kanu aidza karu kanu ono sapa se mauludin, kanu ono sapa mauludin au inasan utawa wadon ittafaku kang cocok kang nyocoki sapa se mauludin fitna ittafaku kang nyocoki utawa kang cocok apa mauludin fitini ing dalam agama, baik itu sama agamanya atau berbeda agama. Namanya orang tua ke anak
atau anak ke orang tua kan enggak peduli agama. Ya toh? Ya kewajibane engko ana dewe-dewe. Ngene lho ya. Awi ikhtilafu utawa beda ngene. Awi ikhtilafu utawa beda apa sih mauludin ya. Fihi ing dalam din. Wajibatun utawi nafkah iku wajib ala auladihim ing atase pira-pira anake walidin. Ya sakarone walidin utawa mauludin ngono. Nah, walaupun agamanya beda tetap wajib ala auladihim. Kalau anak wajib nang wong tu wong tua. Paham ya? Kalau orang tua wajib nafkah ya anak. Begitu loh. Hati-hati nggih. Hati-hati Bella. Fa'amal waliduna mongko ana pun utawi pira-pira anak, wong tua. Pira-pira wong tua, wa in ala ulan senajan to sak mendhuwur sapa se walidun, fatat iku fatajibu khabari amma. Iku fatajibu mongko wajib apa nafaqatuhum nafaqah ing nafaqoi ing walidun biserta ini kelawan syarat loro. Adapun anak, ngono ya, adapun anak wajib menafkahi orang tua jika orang tuanya itu al-fakri, fakir, orang tuanya memang enggak punya, maka anak-anaknya wajib menafkahi orang tua. Wa huwa utai fakir iku adamu kudratihim ora anane kuwasane walidun ala malin ing atase bondo au kasbin utawa nyambut gawe. Di samping orang tuanya itu enggak mampu, miskin, juga enggak punya uang, juga enggak bisa bekerja. Entah itu kakinya yang agak lumpuh atau apa gitu ya. Wazumanati lan lumpuh. Sudah miskin, lumpuh. Wah, maka wajib anak-anaknya itu untuk menafkahi. Awil fakri utawa fakir wal jununi lan edan. Oh, wis fakir melarat edan pisan. Ya saken anake wajib menafkahi. Wa zumana tulan utawi lumpuh, hiya utawi zumana iku masdaru zamina masdari lafat zamina. Zamina ar-rajulu. Zamina wis lumpuh sapa rajulu wong lanang, zumanatan kelawan lumpuh temenan idza hasala arikalane hasil lahu maring rajul apa afatun poncoboyo. Masuk lagi orang tua yang wajib dinafkahi anak-anaknya adalah yang fakir dan gila. Ya, enggak punya akal berarti. Maka sebagai anak-anaknya wajib untuk menafkahi. Kemudian apalagi lumpuh lagi, ya itu tambah-tambah enggak mampu untuk bekerja. Kemudian fa ing qadaru mongko lamun mampu sapa se walidun ala malin ing atase bondo au kasbin utawa namut gae lam tajib mongko ora wajib apa nafaqatuhum nafaqoi ing walidun. Lah kalau orang tuanya itu enggak lumpuh, kemudian kaya, harta ada, ya sebagai anak enggak wajib nafkahi. Ya toh? Buat apa kamu nafkahi? Kalau sedekah enggak masalah. Sedekah niki Bu, ansal duit 1 juta, 2 juta enggak masalah, gitu loh. Jadi sekali-sekali sedekah ke orang tua, orang tua, tapi hukumnya tidak wajib. Wa ammal mauluduna lan anak pun utai pira-pira anak, wa in safalu lan senajan ta sak menisor sapa se mauludun iku fatajibu mongko wajib apa nafaqatuhum nafaqoi mauludun alal walidina ing atase para wong tuwa bi salasati syara'ita kelawan telu pira-pira syarat. Adapun para anak wajib dinafkahi oleh orang tuanya jika menepati 3 syarat. Syarat pertama adalah ala akhaduwa utai salasi jenis salasa. Anak-anaknya adalah al-fakru, berupa orang yang fakir, miskin. Wasigharu, lan masih kecil. Falghaniyu mongko utawi anak sing soge, al-kabiru kang gede, ikula tajibu ora wajib, opo nafakotuhu nafakoi ing al-ghani. Kalau semuanya anaknya itu sudah besar, kaya, maka enggak wajib orang tuanya menafkahi anak. Ngono lho ya.
awil fakru atau anaknya itu fakir, awil fakru atau fakir, wazumanatu lan lumpuh, fakir, melarat, miskin, lumpuh lagi, maka orang tua wajib menafkahi anaknya itu. Falghaniyu mongko utahi anak sing soge, alqawiyu kang kuat, iku la tajibu ora wajib apa nafaqatuhu nafaqoi ing alghani. Kalau anaknya sudah kaya kemudian kuat, ya enggak wajib orang tua menafkahi mereka anak itu, paham ya? Awil fakru utawa fakir wal jununun al edan, kemudian miskin, gila lagi, maka orang tua wajib menafkahi. Falghaniyu mongko utai anak sing suge, al akilu kang duweni akal, ikula tajibu ora wajib opo nafakotuhu nafkai ing alghani. Kalau anaknya itu kaya dan berakal, maka tidak wajib menafkahi anaknya. Wa dzakara lan nutur sapa al-musannifu ke musannif asbab tsaniya ing sebab kedua. Sekarang sebabnya nafkah yang nomor dua adalah fi qaulihi ing dalam dawuhe ke musannif wa nafaqatur raqiqi lan utawi nafkahi kawula wal bahaimi lan raja kaya iku wajibatun wajib. Nomor dua, nafkah yang wajib adalah apa? Menafkahi budak. Sayyid menafkahi budaknya. Kemudian manusia menafkahi hewan piaraannya. Kon duwe ramutan pitik, ya iku busra iku. Pitik, terus ariando, sapi, iku rezeki kebo, ya iku wajib. Ya, wajib dinafkahi. Iku wajibatun wajib. Menafkahi mereka wajib, duwe ramutan ini ya, untuk punya ramutan wajib menafkahi. Faman mengkau tahi sabani uang iku malaka miliki sebesiman roki kon ing budak. Ayi abdan, abdan nyatane budak. Au amatan utawa ton amat. Au mudabaran utawa kawula mudabar. Au umma waladin utawa ummu walad. Au, apa yang kono? Bahi matin au bahi matan. Utawa duwe raja ka raja raja kaya. Allah ya Rabbi ya Karim. Ndi mang wajib mongko wajib alaihi ing atase man apa nafaqatuhu nafaqir nafaqai raqiq fayud imu mongko awe panganan sapa man raqiqahu ing budake man min ghalibin saking min ghalibi kuti ahli baladi saking umume utawa kaprae panganan kekuatane ahli negara min ghalibi udmihim saking umume lawe lawe ngerti lawe lawe pawe lho lawe ahli balad biqadril kifayati ta kelawan kira-kira sak cukupe wayak suhu lan nyandangi sapa seman ing rokik min ghalibi kiswatihim saking umume pakaiane rokik ahli bilad ngene kene walayak fi ora nyukupi fi kiswati raqiqihi ing dalem nyandangi budak iman apa sitrul aurati nutupi aurat faqat mongko belakane. Dah. Sebab kedua nafkah adalah nafkahnya sayyid terhadap budaknya. Ngene ya. Juga termasuk pemilik pada hewan piaraannya. Itu wajib. Jika ada orang yang mempunyai budak, man malaka raqiqon abdan, amatan, mudabaron, umawalat, ya, siapapun yang mempunyai budak, baik itu perempuan, laki, budak mudabar, atau budak yang sampai memiliki anak dari dirinya, itu namanya umawalat. Wajib memberi makan, wajib menafkahi. Termasuk hewan itu juga, kamu punya hewan piaraan, wajib memberi makan mereka. Nah, memberi makan manusia, hewan, termasuk budak-budak semuanya tadi, karena tanggung jawab dirinya, harus dikasih makan secara umum. Lah saya kira sama mana wedhus kon pangani soto cocok gak? Ya, kalau kambing ya harus dikasih makan suket. Umumnya suket, ya suket. Termasuk lagi nafaku adalah pakaian. Harus budak juga dikasih atau disandangi secara umumnya. Kalau sekedar patokane nutupi aurat tok, enggak boleh. Itu kurang enggak cukup.
Jadi di sini wala yakfi fi kiswati raqiqihi sidrul aurat. Harus pokoknya nutup aurat. Gak cukup itu. Harus dikasih pakaian secukupnya secara adatnya. Adatnya apa? Baju, celana atau sarung. Wala yukallafuna. Allah ya Rabbi ya Karim. Lan ora diperdi-perdi sapa sirakik minal amali saking penggawean ma ing penggawean layuti kuna kang ora mampu kang ora kuat sapa sirakik fa idza stamala mongko adikalane amri ngerjakake sapa al maliku pemilike raqiqahu ing budake malik naharon ing dalem wengi arohahu mongko ngasuake sapa si malik ing raqiq lailan ing dalem wayah wengi wa aksuhu lan sebalike iku mang istakmala wa idza stakmala iku mang wa yurihu lan ngasoake sapa si malik ing raqiq saifan ing waktu ketiga terus waktal qailat qailulati ing dalem waktu qailulah wala yukallifu lan ora merdi-merdi sapa si malik dabatahu ing hewan ramutane malik aidon khalimale ma ing perkara la tuti kukang ora mampu ora kuat apa sedabah hamlahu ing gawa ma. Saya jelaskan, tidak diperbolehkan wala yukallafuna fil amal minal amal ma la yutikuna. Tidak diperbolehkan bagi sayyid memperkerjakan budaknya dengan pekerjaan yang dia tidak mampu. Fa idza stamala al malik raqiqahu naharon, apabila si malik atau si sayyid memperkerjakan budaknya ya pada waktu siang, maka arohahu lailan, harus mengistirahatkan waktu malam. Jadi awane bekerja, malamnya biar istirahat. Waksuhu, dan sebaliknya juga, kalau pekerjaannya itu malam, berarti siangnya istirahat. Nah, wayuruhu saifan waktal qailulah, kalau waktunya iku ketiga iku artinya musim panas. Nah, kalau mempekerjakan budak, kalau punya budak yang bekerja sama kamu, kalau musimnya itu musim panas, maka istirahatkan saat qailulah. Lah ya lah, qailulah itu berarti apa? Menjelang duhur. Nanti setelah sholat duhur boleh dilanjut. Wa dzakara lan nutur sapa al musannifu ki musannif as-sabab as-salisa ing sebab ketiga. Sebab ketiga yang menyebabkan orang wajib menafkahi fi qoulihi ing dalam dawuhe ki musannif wa nafaqatu zaujati lan nafkahi bojo wadon. Al mumkinati kam kongang min nafsiha sanging awak dhewene nafaqah utawa zauja padha wae iku wajibatun wajib wa nafaqatu zaujati iku wajibatun ngoten. Adapun menafkahi istri al mumkina fi min nafsiha wajibah, walaupun istri itu mampu maka tetap wajib. Walaupun umume wong 200.000 sedina kon ngekei mek 20.000 gak apa-apa. Gitu ya. Itu kewajiban suami terhadap istri. Iku wajib dan wajib ala zauji ing atase bojo lanang. Walamma ikhtalafat lan semangsane ing dalam semangsane beda apa nafaqatu zaujati nafaqoi bojo wadon. Apa nafaqatu zaujati nafkai bojo wadon bihasabi khalis zauji kelawan milang pertingkai bojo lanang. Walaupun Allah ya Rabbi ya Karim, cara belanjani wong wedok, cara memberi nafkah perempuan istrinya itu berbeda dengan apa ya orang lain, atau berbeda kan tergantung kemampuannya sendiri-sendiri toh. Nokon, kalau kamu ngasih istrimu sekali belanja 2 juta itu kalau kamu mampu, kira-kira dalam kondisi seperti ini ya, kemudian kamu dituntut sehari 2 juta. Apa gak ngeden awakmu? Ya ta? Nah, itu sangat sulit kayak gitu itu. Ya tergantung kondisinya laki-laki lah.
Kalau memang laki-lakinya kaya, ya wajar orang juta. Kalau laki-lakinya itu biasa atau miskin, dikei 10.000 nih Masya Allah. Bayana, mongkon jelasake, utawa mertelake, sopo al-musannifu ki musannif, dhalikai mongkono-mongkono, ikhtilaf. Fi qawlihi in dalam dawone kiai musannif. Wahia utai nafakoh iku muqaddaratun dan kira-kira ake. Fa'in wafi badir nusakhi lan iku in dalam setengah tulodane kitab. Ingkana lamun ono sopa zauju bojo lanang iku musiran soge. Nah, maksudnya pembelanjaan terhadap suami itu beda-beda adalah tergantung kondisi suaminya. Kalau seumpamanya suaminya itu orangnya kaya, ya jelas nggak masalah, 2 juta gitu loh. Wayo ta barulan den wilang apa yasaruhu sugiye zauj bitului fajri kulli yaumin ing dalem utawa kelawan meltee fajar saben dino famudani mongkorong mut min ta'amin saking panganan wajibani kang wajib karune alihi ing atase zauj kulla yaumin ing dalem saben-saben dino ma'a lailatihi sartane wengine yaum al-mu'tal mutakhirati kang akhir anhu saking zaum yaum rizaujatihi kaduwe bojo wadone zauj muslimatan kanat iku muslim anane zauja au zimmiyatan utawa kafir zimmi hurratan kanat iku merdeka anane zauja au rokikotan utawa kawulo. Kemampuan daripada suami, yang dimaksud suami kaya, ya, yang dimaksud kaya itu apa sih? Suami yang kaya itu maksudnya bagaimana? Di sini jelaskan batas daripada suami kaya adalah ketika matahari ya menjelang subuh atau katakanlah gitu, ketika menjelang subuh di rumah sudah ada persediaan. Apabila suami itu kaya, maka ketika terbitnya fajar setiap hari, maka dia wajib membelanjani makanan beras berupa 2 mut. Orang kaya itu cukup 2 mut. Kalau kamu kaya, merasa kaya, maka kasih istri kamu itu setiap hari 2 mut. Itu batasnya paling titik, paham? Kanggo wetenge bojo tok. Itu adalah kemampuan yang dibatasi untuk suami yang kaya. Aja kok nanggepno kaya iku harus punya alphard, bukan itu. Paham ya? Secara fikih itu, kamu bisa membelikan beras untuk istrimu 2 mut setiap hari, itu kamu sudah terbilang orang kaya. Kalau seumpamanya sehari 1 ton, Yai. Terserah. Itu berarti nemen sogene awakmu, kan ngono ya? Sak sedinane sak ton mangan gak oleh nyingkrin gak entek. Itu yang wajib. Kula yaumin ma'alailatihi al-mutakhira anhu. Baik istrimu itu orang Islam atau istrimu itu budak atau merdeka. Yang mana jika kamu itu termasuk orang yang mampu adalah orang yang setiap harinya memberi 2 mut. 2 mut berarti kalau 7 on 1 mut berarti 14 on itu berarti pirang kilo? 1 kilo 4 on. Yang namanya kaya adalah yang mampu memberi seharinya itu 1 kilo setengah. Terus wal mudanila utawi rong mud iku min ghalibi kutiha saking kaprae kekuatane Allah ya Rabbi ya Karim zaujah. Nah, terus yang diberikan harus berupa beras atau makanan yang biasa dimakan oleh orang-orang sekitarnya di daerahnya. Nok kampungmu iku biasa mangan daging, ya kasih daging. Kalau adatnya makan nasi, ya kasih beras. Wal muradulan utekang den karepake iku ghalibu kutil baladi kaprae
kekuatane negara. Min khintatin bayane saking gandum, au sairin utawa gandum putih, au ghairiha utawa liyane khintah lan sair. Khatal, khatal akita sehingga keju. Bi ahli badiyatin, ing dalam ahli alas yakta tunahu kang ngalap kekuatan sapa ahli badiyah ing akad niku. Allah ya Rabbi ya Karim, wajib pulan wajib li zaujati kaduene bojo wadon min la udmi saking lawuh wal kiswati lan sandangan apa ma perkara jarot kang lumaku bihi kelawan ma apa al adatu adate. Untuk makanan iwae ya umum seperti biasanya orang-orang, terkadang tempe, tahu. Fi kullin ing dalam saben-saben siji min huma saking karone khinta lan sair. Fa in jarat mongko lamun lumaku apa adatul baladi adate negara fil udmi ing dalam lawu bizaitin bizaitin dah kelawan lengo zaitun wa sairajin lan wijen wa jubenin lan mentego wa nahwiya lan sepadane. Allah ya Rabbi ya Karim, kabeh mang ittabaat utubiat ngono ya nek mongko den nut apa ala dadu adate fi zalika ing dalem mungkono-mungkono kabeh niku wau sing disebut wau. Nah kalau adatnya daerah istrimu itu memakai zaitun, wijen atau mentega, ya harus diikuti adat itu, ya toh? Wa illam yakun lan lamun ora ono iku fil baladi ing dalam negara apa udmun lawu ghalibun kang kapra fayajibu mongko wajib apa Allah iku perkara sing patut bihali zauji kelawan tingkae bojo lanang. Kalau semuanya tidak ada kepastian adat di daerahnya, kini ki mangani apa sih? Tempe ta? Enggak. Tahu? Enggak. Soto? Enggak. Bisa enggak, daging enggak, apapun dijawab enggak, maka kamu akhirnya enggak bisa patokan adat apa yang dipakai, maka cukup sepantasnya. Ya sepantasnya mangan apa, ini lho pokoknya pantas, kenal ya. Wayak talifulan beda-beda, apa al-udmu lawu, lawu yang ngono, lawu atau ikan atau lauk-pauknya, ya harus beda-beda. Bikhtila filfusuli, sebab bedane pira-pira mongso tergantung masanya. Nok mongso iku mang usum tempe ya kayak tempe gak apa-apa, usum tahu kayak tahu ngono. Fayajibu mungko wajib fi kulli faslin ing dalam saben-saben mongso apa ma perkara jarat kang lumaku bihi kelawan ma apa adatun nasi adate menungso fihi ing dalam faslun minal udmi sang bayane saking lawu. Jadi lawuh atau lauk pauknya tergantung dari masanya waktu itu. Wajib lan wajib li zaujati kadune bojo wadon aidon khalimale apa lahmun daging yaliku kang patut bihali zaujiha kelawan tingkah bojo lanange zauja. Kalau ingin daging gak apa-apa, kalau suaminya dalam kondisi mampu ngono lho cuk daging terus ngono. Wa in jarat lan lamun lemak kelaku apa adatul baladi adate negara fil kiswati ing dalam sandangan limis li zauji kaduwe sepadane utawa maring sepadane bojo lanang limis li zauji bikatanin kelawan sutra kandel au haririn utawa sutra alus wajib mongko wajib. Lah nek adate ku mangke sutra ya bojomu ki ana sutra. Ya ta? Tapi kene kan enggak ada adat itu ya. Sutra itu buat sawaya-waya ngunae. Wa in kana lan lamun ana sapa zauju bojo lanang iku muksiron melarat. Fa wa yu'ta baru lan den wilang apa saruhu melarati zauj bitulu ifajrin kelawan meledai serngingi kulla yaumin in dalam sabendino famudun
mongko utawi kang wajib iku sakmut. Dadi no soge, kalau kaya, suami kaya yaitu suami yang bisa menyediakan makanan dua mut ketika fajar atau ketika pagi gitu ya loh, menjelang subuh. Tapi kalau nggak mampu menyediakan atau memberi makan atau menyediakan dua mut, cuma satu mut saja, itu sudah terbilang miskin. Sakmut itu berarti 7 on ya, cuma 1 on, 7 on tok mampunya. Kalau yang kemarin kan, yang kaya kan 1,4 kilo, sekitaran gitu. Nah, itu terbilang kaya misalnya. Aifal wajibu mongko utawi kang wajib, alaihi ingatasi zauj, li zaujatihi maring bojo wadone zauj, iku mudu to'amin sakmute panganan. Maka buat suami yang miskin, kewajiban kepada istri adalah satu mut saja setiap hari. Berupa apa itu? Min ghalibi kutil baladi, saking panganan umume kekuatane negara. Negaramu Indonesia, ya beras, ya toh? Kula yaumin in dalam saben-saben dino ma'alailatihi sartane wengine yaum al mutaakhirati kang akhir anhu sangking yaum. Itu yang disediakan setiap hari atau sehari semalam. Sehari semalam adalah cuma satu mut. Wa malan perkoro yata adamu kang ngalap lawuh utawa apa sih lawuh bahasa Indonesia itu? Lauk. Ngono lauk, ngalap lauk utawa lawuh bihi kelawan mah sapa al muksiruna wong sing utawa bojo sing melarat kabeh mimma saking perkara jarot kang lumaku bihi kelawan mah apa adatuhum adate muksirun minal udmi sampeyane saking lawuh. Nah, untuk lawuhnya tadi itu, ini sudah beda loh ya, antara ini beras satu mut tadi dengan lawuh itu dewi. Lauknya untuk suami yang miskin, itu ya sadate wong miskin itu, ya apa? Tempe rotok teles didik, tempe rotok galin didik, itu gak masalah. Ngono ya, sing penting ono lawuhe. Kemudian, wayak sunahu lan nyandangi sapa si muksirun ingma. Mimma saking perkara, Allah ya Rabbi ya Karim jarat kang lumaku bihi kelawan ma apa adatuhum adate muksirun minal kiswati saking sandangan. Di samping setiap hari menyediakan beras satu mut, juga harus apa? Nyandangi, kasih pakaian. Kok pakaian yo gak koyo beras, no beras bendino, no pakaian iku sak mbuleke baru tukokno. Pakaian bendino blonjo pakaian. Ya apa ini mas, jari kitab ya apa? Jari kitab belanja ini loh. Bendina ini, no umum melarat sampean samut. Terus sampe apa bahasanya? Pakaian loh, pakaian yang ngono mas. Bendino. Pakaian yang ngono. Oh ngono deh ya, iya. Ketepaan, ini wongnya gak bisa ngaji, koplak wisan. Percaya aja. Ngono. Allah ya Rabbi ya Karim, bismillahirrahmanirrahim. Antara makanan dan pakaian itu beda, gitu ya. Wa ingkana lan lamun ono sapa zauju bojo lanang iku mutawassiton wong sing sedengan. Wa yata baru lan den wilang apa tawassutuhu tengah-tengahe zauj bitulu ifajrin kelawan meldhe fajar kulla yaumin utawa terus bitulu ifajri kulli yaumin ngene ya kene. Utawa bitulu ifajrin kula yaumin in dalam saben dino ma'alailatihi sartane wengine yaum almutakhirati kang akhir anhu sangking yaum iku famudun mongko utawi kang wajib iku sakmut. Ai fal wajibu mongko utawi kang wajib alaihi ingatasi zauj li zaujatihi maring bojo wadone zauj iku mudun sakmut.
Jadi Allah ya Rabbi ya Karim famudun terus wanisfun lan separune mud. Jadi nak uang sedengan antara loro ambek siji berarti sak mud setengah. Jadi kalau orang kaya kan dua mud, orang miskin satu mud. Lah ini kalau mutawasid orangnya sedengan gak melarat yo gak sugi, maka wajibnya atau apa itu? Wis wajibe satu mud setengah. Ngono lho, min to'amin saking panganan, min ghalibi kutil baladi saking umume kekuatane negara. Yaiku sego utawa nasi. Kemudian untuk lauknya, wajibulan wajib laha maring zauja minal udmi saking lawuh opo alwastu tengah-tengahe. Tengah-tengah antara melarat sampe sugi. Ya po, iku mang delon tengah-tengah iku apa? Nek umpama tempe ambek tahu, mongko tengah-tengah iku apa? Hah? Diondok ngono lho. Wajib bulan wajib lah maring zauja minal udmi saking lawuh apa alwastu tengah-tengah. Wa minal kiswati lan saking pakaian apa alwastu tengah-tengah. Maksudnya pakaian sing sedengan, ojo pakaian tengah-tengah bujur kayak sempak toh. Ketika kamu praktek nang Fathul Qorim, jadi Fathul Qorim itu tengah-tengah, yang tengah-tengah. Ya apa bujurmu awan bengi katoan toh. Ya gak ngono nafsir ini. Mak pakaian tengah-tengah itu ya gak kemahalan, ya gak kemurahan, ngono lho ya. Dan wa huwa utawi Allah ya Rabbi ya Karim alwastu iku ma perkara bainama ing dalam antarane perkara yajibu kang wajib apa sema al musiri ing atase bojo sing soge wal musiri lan bojo sing melarat jenenge tengah-tengah ya di antara miskin dan kaya itu kewajibane wa yajibu lan wajib ala zauji ing atase bojo lanang apa tamliku zaujatihi aweh milik ing bojo wadone zauj atau ama ing panganan haban hale rupa wiji. Jadi kamu itu kewajibane iku gak rupa aku suami rek wajib memberi makanan kamu pergi langsung kembali bawa apa istilahnya nasi mateng atau wis tuku nang warung. Enggak. Di sini harus berubah wiji mentan. Engko cek dimasak de dhewe, ngono lho ya. Iku. Dene kono kon ngekeki panganan bungkusan, iku gak kewajibanmu, iku saking kon ngekeki bonus ngene lho nang bojo, dikeki daran ngono kan nggih. Walaihi lan iku ing ngatasé zaut apa tahnuhu ngeling ing taam niku. Wa khabzihi lan ngeroti ing khab. Jadi ngeroti itu ya tugasmu, ngiling ya tugasmu. Kamu adalah tugasnya ngasih bahan, ngasih berasnya. Wajib bulan wajib lah maring zauja opo alatu uklin alate mangan alatu aklin alat mangan wasurbin lan ngombe watopi khin lan masak. Terus wajib Allah ya Rabbi ya Karim, kamu tugasnya ngasih belanja, kamu tugasnya ngasih makanan. Bukan tugas tuku sendok, piring, itu kewajiban wong wedok. Ya ta? Piring, sendok, gelas, atau apalagi itu, alat-alat masak, alat-alat makan, itu kewajiban istri, bukan suami. Artinya gampang, no, dibelanjani, ya sesin, no, duwike. Tiga itu ku sendok, tiga itu ku piring. Bodoh ya kan, kau ngelanang. Ngono lho. Wajibu, lan wajib laha maring zauja, opo maskanun omah, yaliku kang patut opo si maskan, biha kelawan zauja, adatan in dalam umume. Nah, serabi. Yes. Adatan in dalam umume. Dan wajib untuk suami itu diberi rumah, ditempatkan di rumah yang layak. Wa ingkanat lan lamun ono sopo zaujah
iku miman saking wong yuhdamu kang den layani. Sapa misluha sepadane man. Fa'alaihi mongko iku wajib ingatase zaud. Ayo zaud tegese bojo lanang ikhdamuha utawi olehe aweh pelayanan ing zauja bihurrotin kelawan wadon sing merdeka au amatin utawa wadon amat lahu maring zauj au amatan utawa au amatin bihurrotin au amatin utawa wadon amat mustak jarotin kang den sewo au bil infaki utawa aweh nafa aweh nafako alaman ing atase wong sohiba kang rewangi sapa siman azaujata ing bojo wadon min hurrotin saking wadon sing merdeka au amatin utawa wadon amat li khidmatin krana lumadi in radhiya lamun ridho sapa azauju bojo lanang biha kelawan man. Jika kamu menikahi perempuan yang mana perempuan itu biasa dilayani, biasa ada pembantu di rumahnya, kamu sebagai suami juga kewajiban seperti itu. Kamu nggak perlu melayani, tapi cari orang yang bisa melayani istrimu. Melayani dalam hal penggawean, pekerjaan, paham? Agar terkurangi kerepotannya, gitu loh ya. Nah, pelayan itu dari golongan mana? Apa budak? Boleh. Kalau memang ada budak, cari wadon amat. Boleh, pelayannya yang membantu istrimu adalah wadon amat. Atau hurroh, perempuan yang merdeka. Kayak di Indonesia ini kan banyak pembantu rumah tangga. Itu kan pelayan yang merdeka, itu boleh. Nah, nanti gimana cara pembayarannya? Lah itu kamu yang wajib, nafkah kok. Ya kamu yang wajib membayari pelayan itu. Nah, atau perempuan istri kamu sendiri yang mencari pelayan, itu boleh. Katakanlah gak percaya dengan suami atau apalah, akhirnya mencari pelayan sendiri, boleh. Asal in radhiya azzauja, azzauj. Ya toh, in radhiya nangkuno terakhir mang, kalau suami nyari ridho. In radhiya azzauj. Wa in aksaro lan lamun melarat sopo zauj binafakotiha kelawan nafakoi zauja ayil mustakbalati kelawan tegese kelawan nafako kang den adepi falaha mongko iku kadwe zauj asobru utawi sabar ala iksarihi ngatase melarati zauj watan fiku nafako yan watan fiku lan nafaweh nafako ala nafsiha ing ngatase awak dhewene zaujan ngono ya ala nafsiha ing ngatase awak dhewene zauja mimaliha saking bondone zauja au taktaridu utawa utang sapa zauja wayasirulan dadi apa ma perkara amfaqat hu kang nafakohake sapa zauja ing ma dadi iku dainan alaihi tainan utang alaihi ing atase zauj ngono alaihi ing atase zauj. Kalau seumpamanya zaman itu kan gak pasti, terkadang suami banyak uang, terkadang suami sepi uang, ya pasti ya, terkadang laris, terkadang gak ono dagangan sing payu blas. Katakanlah hari ini atau masa ini, bulan-bulan ini adalah masa sulit. Ya, maka harus bersabar istrinya itu. Nang kini ada perintah sabar. Pegatan aja mas, nah itu berarti gak sabar. Nah, enggak bagus istri seperti itu. Lihat di TV-TV itu, banyak yang minta cerai ketika suaminya jatuh terpuruk. Ya, yang dulunya adalah artis terkenal, begitu jatuh, minta cerai. Kalau suami lagi sepi, maka kamu harus rela mengeluarkan uang sakumu, uang tabunganmu, atau apapun yang kamu miliki, demi untuk mencukupi kebutuhan belanja
setiap hari. Tapi kalau istri tadi hutang gara-gara nutupi kebutuhan laki-laki, ya seakan rek bojoku gak ada duit, sing aku ya sepi, aku tak utang ae. Ini istri yang utang. Maka yang wajib mengembalikan nyaur adalah suami. Walahalan iku. Terus omongane gak kuat kon ya him melarat cek suwene. Cak busuk melarat cek suwene. Ibaratnya ya, mukhlis itu melarat cek suwene. Maka alternatif kedua. Nyelok pegat. Gak apa-apa tapi gak pengertian ini. Itu berarti perempuan yang jalo enak etok. Iya bang enggak? Islam gak melarang. Kamu minta cerai gak apa-apa. Gak betah aku mas, melarat kok. Cek istiqomah. Melarat istiqomah, gak betah. Walahalan iku kadewene zauja fasku nikahi utawi ngerusak nikah. Ai idza fasakhat tegese ari kalane rusak ngerusak sapa se zauja hasolat mongko hasil apa al mufaraqatu pisah wa hiya utawi mufaraqa iku firqatu faskhin apa pegatan fasakh la firqatu talakin ora pegatan talak ana pegatan iku karena talak ada pegatan karena ngambul gagal mole gara-gara bojone melarat iku mang. Wes nang ini aku gak tahan aku nek sampean mole. Atau dipanggil istri suaminya gak mau. Diajak turu bareng gak mau. Sabotase kan ibaratnya. Nah itu namanya sudah furqa pisah. Pisah tapi bukan karena talak. Paham ya? Tapi karena dirusak perempuan itu sendiri, pisah ranjang ibaratnya. Iya toh? Ibaratnya pisah ranjang. Benar ya? Bukan karena talak. Nah, karena talak kan ada talak rojiyah, bain gitu ya. Wa amman nafaqah tulan anapun utai nafaqah al-madiyah tukang lewat, terus keliwat. Iku falafas homong korana rusak iku lizau jati kaduini buju wadon bisa biha kelawan sebab nafaqah tul madiyah. Nah, pisah ranjang itu bukan berarti nafaqahmu berhenti. Iman jalur bisa rancang, diceluk bujuni gak gelem. Tapi kewajiban kamu setiap hari adalah tetap nafakoi, tetap belanjani. Karena masih bojo sih an. Bisa rancang itu perasaannya kayak talak bain atau enggak. Bisa gitu aja, tapi gak ngerusak talak, gak ngerusak jumlah talaknya. Paham ya? Kira-kira paham gak? Ngerti gak kamu? Artinya, kalau masih status istri atau suami istri berarti belonjone pancet. Walaupun gak kena dituroni, walaupun wis dikongon mijeti gak gelem, krono wis mangkel usan. Iku mang, mangkel gak krono kono duwe salah nang pemerintah atau duwe salah nang tonggo enggak. Tapi melarat forever. Istiqomah malah melarat. Wa kadzalika lan khaliq mongkono. Misal liasar, terus melarat. Wali zaujati lan iku kadune bojo wadon. Faskhun nikah ki utawi ngerusak nikah in aksaro lamun melarat sopo zaujuha bojo lanange zauja bisida ki kelawan mas kawin qobla dukhuli in dalam sadurunge manjing jima biha kelawan zauja sawaun alimat podo uga ngerti sopo si zauja yasarohu ing sugihe zauj qobla akti in dalam sadurunge akad amla utawa ora. Demikian juga seorang istri boleh merusak nikah pertama jika suaminya itu miskin, enggak mampu lagi, atau bisa merusak nikahnya ini bukan pegatan loh ya, merusak nikahnya enggak mau dijak tidur, enggak mau apa-apa kalau si suami itu tidak mau membayar mas kawinnya yang sudah dijanjikan. Katakanlah mas kawin sudah disebut mas kawinnya, aku nikahkan kamu siapa? Fulan bin Fulan dengan perempuan bernama Fulana binti Fulana dengan mas kawin 5 juta. 5 juta itu
dijawab, saya terima nikahnya. Lah 5 juta itu belum diberikan, entah itu utang atau belum dilengkapi. Ternyata dikasih 2 juta, kurang 3 juta. Maka si istri berhak, aku gelem, saya mau kamu tiduri kalau kamu sudah lunas mas kawinnya. Kurang 3 juta kamu. Selagi belum lunas, maka no way. Itu boleh kayak gitu. Paham kira-kira? Pun, wallah alam bisawab. Kalian jika mau nomor HP kalian tak simpan di memori HP saya, SMS aja ke nomor saya dengan mengetik nama asal, itu aja. Nanti saya save. Lalu nanti akan terhubung ke WA saya. Insya Allah akan ada pemberitahuan perkembangan tentang NR atau ada video baru atau apa. Biasanya saya umumkan di status WhatsApp ya. Buat para donatur, saya sangat terima kasih. Insya Allah, barokahnya, manfaatnya akan sampai pada kalian dan menjadi jariah nanti. Dan akan lestari terus sampai kalian meninggal itu nanti. Jangan khawatir, nama kalian tidak akan saya lupakan.